Halo sahabat Coaching Beli, jumpa lagi bersama saya Coach Putu. Pada kesempatan yang baik ini, saya ingin berbagi pada sahabat Coaching Beli, apa sih perbedaan antara coaching dan mentoring. Yang pertama, kalau mentoring, seorang mentor melakukan komunikasi satu arah kepada mentinya. Nah, di sini seorang mentor akan menceritakan pengalaman kisah suksesnya kepada si menti, ya, agar si menti ini mendapatkan inspirasi dan mengikuti langkah-langkah yang disampaikan oleh mentor tersebut. Kemudian kalau coaching adalah komunikasi dua arah antara seorang coach dengan coachinya. Nah, di sini malah seorang coach akan mendominasi komunikasi dalam perjalanan sesi coaching tersebut. Jadi di sini seorang coach akan menggali, akan mengeksplorasi apa yang disampaikan oleh si coach tersebut. Kemudian yang kedua, di sini dalam proses mentoring adalah seorang menti awalnya tidak tahu menjadi tahu. Seorang mentor itu akan membantu mentinya dari belum tahu menjadi tahu. Kemudian kalau coaching, seorang coachee dia sudah tahu apa yang harus dilakukan. Nah, di sini bagaimana seorang coach akan mendampingi dalam sesi coaching tersebut, menjadi seorang coach ini menjadi ahli. Kemudian yang perbedaan yang ketiga di sini, ya, dalam mentoring, seorang mentor adalah sumber ilmu dan tempat belajar. Sementara dalam coaching, coachee belajar dari dirinya sendiri. Diri sendiri seorang coachee akan merasakan sebagai sumber ilmu dan tempat belajar. Bagaimana sahabat Coaching Beli? Apa sudah mengetahui nih ataupun memahami apa perbedaan antara mentoring dan coaching ataupun sebaliknya antara coaching dan mentoring? Jikalau ada hal yang perlu didiskusikan dengan saya, silakan, ya, kita diskusi bersama-sama. Saya tutup sampai di sini dulu. Terima kasih.